Pagi ini saya tidak kesorangan, saya bersama dengan Tuan Haji Ismail Abdullah, Pengarah Bahagian Pembangunan Usahawan MARA dan juga Puan Siti Nur Hidayah Rosli yang merupakan usahawan BIS MARA. Nanti kita akan tahu lebih lanjut tentang apa ini BIS MARA. Dan pagi-pagi kita akan menceritakan tentang serba sikit tentang Gaya Fest 2019 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Selamat datang ke studio, Tuan. Sama. Mungkin boleh ceritakan serba sikit tentang bagaimana tercetusnya idea Gaya Fest 2019 ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tercetusnya idea Gaya Fest ni adalah apabila sejak tahun 2018 MARA mula memperkenalkan program-program baru di dalam kluster lifestyle. Antara program-program baru ni adalah Beauty in Business, MARA in Fashion, Hip Bubble yang mengenai rambut, style, mengenai resort ataupun PO, pembangunan usahawan resort, mengenai design perabot dan lain-lain lah, tujuh tadi. Apabila kita memperkenalkan program-program baru untuk dimanfaatkan oleh usahawan, selepas kita rasa lebih kurang 2 tahun, fasa pembangunan program baru ni telah sampai kepada satu tahap di mana kita perlu membuat pengukuhan ataupun establishment. So establishment ini akan dibuat bermula melalui program Gaya Fest 2019 pada 5 hingga 7 hari bulan 5 hingga 7 hari bulan 12 ni. Dan matlamat Gaya Fest 2019 ni adalah pertamanya untuk membuat atau mendapatkan hebahan seluas-luasnya, dan yang keduanya ialah untuk kita mendapatkan penerimaan juga seluas-luasnya daripada semua pelanggan, rakyat Malaysia dan termasuk juga luar negara, penggiat-penggiat industri, supaya brand-brand baru ini dapat berkembang bukan saja di peringkat nasional tapi global. Itulah kalau kita berbicara tentang usahawan-usahawan desa, ya, Tuan. Jadi apa objektif utama Gaya Fest selain dari mempromosikan produk-produk yang telah dikeluarkan oleh usahawan tempatan? Okey, kita ada beberapa objektif, tapi 4 yang utamanya ialah pertamanya kita nak mempromosikan brand tu sendiri, ya. Kerana usahawan-usahawan terutamanya usahawan desa ni dia tidak begitu akses kepada pasaran daripada luar bandar, ya. So oleh kerana MARA selaku agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kita mengambil tanggungjawab kementerian dan juga agensi untuk pertamanya objektif mempromosikan brand, yang keduanya mempromosikan usahawan dan produk tu sendiri. Yang ketiganya kita mempromosikan pemasaran, memperluaskan pemasaran supaya bukan saja dia berada di peringkat desa, tetapi oleh kerana kementerian tu sendiri mempunyai misi rural to global, so kita berharap objektif kita ini akan dapat membawa produk-produk usahawan daripada desa ini kepada peringkat yang lebih luas, termasuklah ke peringkat global. Oh, menarik sekali. Mungkin boleh ceritakan juga apa antara pengisian-pengisian yang dapat menarik tentang menarik pengunjung khususnya di Malaysia tentang Gaya Fest 2019 ini. Apa pengisian boleh dikongsikan? Selama sepanjang tiga hari program ini, mengikut pendapat kami lah, pihak penganjur dan juga para-para penyusahawan yang terlibat ni, kami telah menyediakan slot-slot yang saya rasa menarik lah. Kita ada business pitching, kita ada showcase usahawan yang terlibat, yang mana yang terpilih lah antara lifestyle yang terpilih daripada 7 kluster tadi, dan mereka ni juga membawa bersama profesional-profesional, konsultan dan sebagainya, sebab di antara mereka ni ada yang telah pun berada nama brandnya di pasaran global dan juga melibatkan apa ni profil daripada apa ni luar negara, dan yang mempunyai penarafan. So mereka ini akan berada di apa di lobi MARA Gaya Fest 2019 ni mulai 5 hingga 7 hari bulan
12 dan kita ada juga apa ni oleh kerana kita ada Mara in Fashion, para-para designer kita ya. Nah, Mara termasuk juga apa ni kita jemput daripada KKTM Rembau yang mana College Kemahiran Tinggi Rembau ni adalah apa ni dia produce apa di pelatih-pelatih bidang gaya lifestyle. So mereka akan ada berada di sini dan akan ada catwalk lah lebih kurang ya, daripada model-model yang akan memperagakan apa ni design-design oleh usahawan-usahawan Bumi Putra yang dibangunkan oleh Mara. Selain itu ada apa di juga last day kita akan ada crazy sale lah, ya, yang jualan promosi murah. Jadi Puan Siti ni merupakan salah satu usahawan yang berjaya di bawah kerelaan Mara. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang program BIS ini yang merupakan anda merupakan usahawan BIS dan mungkin boleh ceritakan sedikit program yang dianjurkan oleh Puan. Saya ialah dari Rusli, CEO NR Empire di bawah label NR Cosmetics. Okay, sebenarnya NRC kita dah ada dalam pasaran lebih kurang 3 tahun. Kita banyak mengeluarkan produk kosmetik yang berasaskan rawatan kulit. Okay, so bila ada Gaya Fest ni, so kita boleh masuk ke dalam Gaya Fest merupakan yang platform yang terbaik lah untuk kita kenalkan produk kosmetik kami berasaskan rawatan ni kepada makeup artis, professional makeup artis dan juga makeup lover yang mencari produk-produk tempatan yang berkualiti antarabangsa tapi pada harga mampu milik. So dan bila ada Gaya Fest macam ni, so bila Mara pun membantu kami dalam BIS, secara tak langsung kami boleh membuang pemikiran skeptikal orang tempatan bahawa produk tempatan tu tak bagus. So dengan bantuan Mara ni, dia bagi kami bantuan dari segi pengurusan perniagaan, macam dia nak buat marketing, pengurusan kewangan dan agensi Mara sebenarnya sangat bagus untuk membantu usahawan seluruh Malaysia. Selaku khususnya usahawan sendiri, Puan, bagaimana, apa harapan Puan untuk di Gaya Fest nanti? Okay, di Gaya Fest ni, saya mengharap supaya rakyat Malaysia, rakyat seluruh Malaysia datang turun ke Gaya Fest ni. Okey, untuk melihat ada banyak sebenarnya usahawan Melayu, usahawan Bumi Putra di seluruh Malaysia yang sebenarnya ada banyak apa ni perniagaan, banyak produk. Produk kecantikan. Yes, bukan setakat produk kecantikan tapi dalam lifestyle lah. Banyak jenis produk yang memang sebenarnya berkualiti dan juga berkualiti banyaklah berkualiti baik sebenarnya, berkualiti yang sangat-sangat bagus sebab tipikal Malaysia ialah orang Melayu tak bagus. So bila ada program daripada Mara macam ni, dia boleh membuktikan yang sebenarnya usahawan Melayu pun sebenarnya berada pada tahap yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus juga di mata masyarakat. Ya, ternyata usahawan Bumi Putra juga boleh ke pesada dunia ya tuan. Yes, ya. Dan tuan, berapakah jumlah usahawan dari kluster lifestyle tadi yang telah diceritakan oleh tuan? Dalam tahun 2019 saja dalam tahun 2019 saja usahawan-usahawan ini dilatih, dibantu pembiayaan dan juga berada di premis Mara atau di kilang-kilang Mara. Kita ada 3 bahagian di bawah sektor usahawan, iaitu bahagian pembiayaan yang memberi pinjaman, peniagaan ataupun bantuan modal. Kita ada premis peniagaan yang menyediakan premis dan juga kilang. Dan kita ada bahagian pembangunan usahawan, saya sendiri, yang membantu dari segi persijilan, latihan, penarafan dan sebagainya. Jadi ketiga-tiga ini dalam tahun 2019 saja kita telah memberi manfaat kepada lebih kurang 7,200 usahawan Bumi Putra di seluruh Malaysia. Banyak tu ya, dan ianya telah mengumumkan terlalu banyak usahawan desa, terkhususnya usahawan Bumi Putra dan akan dibawa ke pesara dunia insya-Allah ya. Dan apakah harapan Mara dalam pelaksanaan Gaya Fest ini? Okey. Sebagai pegawai kerajaan, agensi Mara yang satu-satunya agensi pembangunan usahawan Bumi Putra yang terawal, terulung di Malaysia, dengan menganjurkan program Gaya Fest ini, sudah tentulah kita berharapkan utamanya ialah
pengunjung datanglah beramai-ramai ke Gaya Fest untuk memberi sokongan kepada usahawan-usahawan yang terlibat di dalam industri berkenaan. Kemudian seterusnya ialah kita memohon supaya bila datang belilah. Ya, walaupun matlamat ni bukan jual lah, bukan jual, tapi dengan apa ni datang dan beli tu dia akan memberi penarafan. So dan kita berharap melalui platform ni kita akan dapat usahawan-usahawan ni akan mendapat penerimaan produk-produk dan juga servis serta brand ni akan mendapat penerimaan bukan saja di di peringkat apa ni domestik nasional tetapi global. Dan Mara juga mempunyai program Gate to Global untuk membawa usahawan ke luar negara melalui kerjasama dengan Matrade. Dan sedangkan kementerian sendiri mempunyai program Rural to Global. So, apabila kedua-dua ni kita gabungkan, kita rasa melalui platform ini juga adalah satu selection. Kita akan memilih usahawan-usahawan yang mana kita boleh bawa dia terus ke peringkat global, yang mana yang mencapai spesifikasi. Baik, Tuan. Satu perkongsian yang menarik je. Jadi mungkin kita semua boleh turun ke Gaya Fest yang akan berlangsung tidak lama lagi. Baiklah, terima kasih kerana sudi hadir ke studio.